Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim 'ala rasulil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Pendidikan Tinggi, Saudara Zamri, Saudara Mustafa, Timbalan Perdana Menteri, yaitu KPPA, KSU dan rakan-rakan yang semuliakan. Pertama, izinkan saya mengatur setinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang dapat bersama dalam acara yang dibuat cara yang amat terburu-buru tapi berkesan. Dan kerana Saudara Zamri berhasrat untuk menentukan ini acara pertama saya di mana-mana kementerian, dia lupa saya luncur padu pada hari dua hari bulan yang lalu. Dan saya terharu kerana kehadiran di seluruh negara dengan notis yang singkat yang menunjukkan kepekaan, komitmen saudara, terutama di kalangan pentadbir dan pejabat awam dan intellectuals dan professors dan pimpinan universiti di seluruh negara. Saya ucap terima kasih dan amat hargai. Dan tradisi ini juga kita lalukan. Kita letakkan menteri, nanti malam menteri dan KSU, tapi tidak bermakna mereka menguasai semua permasalahan. Jadi untuk memulakan tugas mereka, saya sering kali menganjurkan supaya dalam minggu-minggu pertama mereka harus gunakan ruang memberikan sedikit penjelasan dan mendengar keluhan, pandangan, kritikan dan usul yang dikemukakan oleh saudara-saudara yang sudah lama bertapak di dalam dunia pendidikan tinggi. Saudara Khalid Nordin telah memberikan beberapa gagasan, anjuran, di antaranya untuk kepentingan kebajikan mahasiswa, dan saya harap tentunya akan diteruskan oleh saudara Zamri. Dia permasalahan ini rencam. Bila dengar tadi kuliah utama oleh menteri, saya mengimbau juga permasalahan. Apa permasalahan identiti, permasalahan falsafah pendidikan, keperluan negara, keperluan budaya, kemudian desakan dan tuntutan semasa yang semuanya perlu ditangani dalam dunia pendidikan. Luar biasa. Dan sebab itu kalau sudah tanya di antara pengalaman saya yang saya anggap sangat mengesankan adalah tugas saya mengajar mula di yayasan anda, kemudian di University Georgetown, Washington DC, dan kemudian menjadi Menteri Pendidikan Malaysia. Satu pengalaman yang sangat bukan saja mengesankan tetapi mendewasakan saya, memberikan kefahaman yang lebih baik dengan begitu banyak wacana dan pendedahan kepada dunia ilmu yang bertukar dengan kadar yang sangat pesat. Sebab itu intisarinya seperti yang saya ucapkan tahun lalu kepada rakan-rakan di Kementerian Pendidikan, dia seolah-olah kita mahu menggapai langit, meneroka alam pemikiran baru, disiplin yang tidak terjangka pada awalnya. Disebut, disinggung tadi artificial intelligence, kita bicara soal energy transition yang tidak sangat relevan 20 tahun yang lalu, kita bicara soal digital transformation yang bukan menjadi sesuatu hal yang mendesak 20 tahun yang lalu. Kemudian arah tuju dunia perindustrian dengan teknologi tinggi yang tentunya berbeda daripada pelan perindustrian yang lama. Maknanya kita harus menggapai langit. Tetapi dalam kegairahan kita untuk menggapai langit, kita jangan lupa dan tertinggal landasan. Kerana kita sebagai negara dengan budaya, dengan faham keagamaan juga yang rencam, harus juga mengakar ke bumi.
Jadi bagaimana kita harus kekal mengakar ke bumi, teguh dengan landasan asal kita sebagai negara bangsa, di samping itu nak mencapai dan menggapai langit. Ini tugas saya, hanya menemukan permasalahan ini, kerja profesor dan menteri pendidikan dan pendidikan tinggi dan rekan-rekan untuk menjawabnya. Maknanya cabaran itu sangat kritikal. Kalau kita tangguh dan lakukan perencanaan formula seperti mana yang pernah kami lakukan 2-30 tahun yang lalu, kita akan ketinggalan landasan. Sebab itu di Jumaat Menteri saya agak tegas menekankan, kalau kita buat keputusan transisi peralihan tenaga, maka ia harus dilakukan sekarang. Misalnya minggu depan, keputusannya dalam tempoh 2 bulan. Dia tidak boleh jangkaan biasa 6 bulan, 1 tahun. Kalau kita nak wujudkan fakulti artificial intelligence, dia tidak boleh umpamanya pergi daripada kajian unit, kemudian jabatan, kemudian fakulti, kemudian board of studies, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, 6 bulan, tahun depan mulakan. Kita akan ketinggalan 1 tahun. Dan seluruh pendekatan kita berubah. Dan ini satu cabaran. Ini yang disebut tadi, menangani permasalahan dalam dunia pasca normal, post normal times, yang dirumuskan hanya tentang chaos, complexity, contradictions. Tetapi satu terminologi yang sangat relevan dalam menghadapi atau menangani permasalahan dalam post normal times ialah simultaneity. Semuanya berlaku dalam masa yang sama. Apa yang kita yang menekan kita? Climate, ya. Digital, ya. Termasuk AI. Tenaga, transisi tenaga, ya. Keperluan penguasaan bahasa, ya. Bahasa kedua, bahasa antarabangsa, ya. Jadi semua cabaran dan permasalahan dan tuntutan itu berlaku dalam masa yang sama, termasuk isu pembenturan idea dan faham yang mesti diselesaikan dalam masa singkat dan segera. Simultaneity yang mendesak kita melaksanakan dengan kadar yang lebih pantas. Kepantasan kita menangani ini akan memungkinkan kita kembali ke tingkat atas dalam persaingan antara negara. Itu kuliah ni faham atau tidak, saya tak tahu. Baik, ini akan memberikan kita suatu pendekatan yang agak realistik. Kalau tidak, wacana kita ini seperti mana pidato menteri biasa, bahawa kita telah capai kejayaan yang membanggakan. Tahap universiti kita sudah tercapai di peringkat yang diiktiraf di dunia, dan mutu pendidikan kita itu nombor satu, mutu kesihatan kita itu nombor dua. Iyakah? Dan apakah boleh kita pertahankan bila kita lihat ketimbang kepesatan perubahan di negara-negara lain? Beberapa dunia di negara Arab, UAE, Arab Saudi, yang dianggap lembab puluhan tahun yang lalu, sekarang kepesatan perubahan itu memeranjatkan. Di rantau ASEAN, kita agak jauh ke depan tahun 90-an, dalam beberapa bidang sudah ketinggalan atau hampir ketinggalan. Saya tidak maksudkan sekat Singapura atau Taiwan, tetapi tentunya Indonesia, Thailand, Vietnam. Bila ada beberapa perbincangan dengan potensi pelabur besar, baru-baru ini di San Francisco, mereka bicara, ada kekuatan kita. Jangan kita berikan pandangan seolah kita ini sudah begitu lembab dan lesu dan laih, kalau istilah Kedah. Tidak semestinya. Tetapi dalam persaingan, kita tak dapat lagi pertahankan kadar kelajuan yang ada. Tidak dapat lagi pertahankan pendekatan pendidikan rendah, menengah, tinggi yang ada. Tidak mungkin lagi menganggap kita ini mampu bersaing kalau kita rasakan yang kita punya sekarang sudah cukup. Jawapan atau saranan oleh negara bakal pelabur di Amerika,
Dan kalau menemui saya dan Menteri Miti, dan Menteri Luar pada ketika itu ada, dari luar ke dalam sekarang, mereka mengatakan bahawa di ASEAN ini, Malaysia ini dianggap okey, baik, ada potensi. Tetapi kepesatan perubahan, baik dalam soal digital ataupun transisi atau peralihan tenaga dan kecepatan kelulusan mengatasi beberapa kerana pentadbiran birokrasi itu, kita agak ketinggalan ketimbang Vietnam umpamanya. Saya berita itu melesukan saya. Balik saya minta dikaji berapa ratus lawatan ke Vietnam. Apa yang kita belajar? Berapa ratus lawatan ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand? Apa yang kita pelajari? Maka kita harus bukan saja memberi sumbangan, tetapi mempelajari kekuatan perubahan mereka. Apakah ini semua perkara tentang idea baru? Tidak. Tetapi percayalah bagi rakan-rakan yang menguasai disiplin sains sosial, tahu tentang teori McLaren ataupun propensity to change and resistance to change. Ini bukan saja di kalangan orang-orang yang kurang pendidikan di desa, tidak. Resistance to change juga kadang-kadang orang golongan elit, sama ada elit politik atau pentadbir atau elect, yang disebut intellectuals. Ada resistance to change dari kaedah dan cara yang biasa mereka kenal, dan mereka agak yakin dan confident untuk pertahankan cara yang sedemikian. Sebab itu dalam soal tata kelola umpamanya, bila saya asak dengan keras, kalau negara ini mau maju, ekonomi mampan, negara bangkit sebagai negara hebat, betulkan tata kelola. Yang jadi Perdana Menteri atau Menteri Kewangan, Menteri-menteri mesti hentikan cara gelojoh memunggah kekayaan negara. And this we will do it firmly and without compromise. Saya dah sini kepada public intellectuals, kerana saudara faham ini bukan perkara mainan bagi saya. Kerana kalau tidak, ketirisan itu berlaku. Ketirisan buat sekolah boleh tiris, bila universiti boleh bocor, bukan bocor bumbung, bocor kelulusan projek itu. Ya, apalagi projek-projek besar, tempatan banjir bocor, jalan wibawa bocor. Negara apa? Ya, nak didik, sudah didik anak-anak. Ya, di bidang kejuruteraan, bidang teknologi, bidang IT, bidang social science, agama, syariat. Tetapi sistem tu bobrok. Ini yang disebut tadi, excellence without a soul. Jadi mesti menggapai langit daripada mengakar ke bumi. Akar itu budaya kita, bahasa, budaya, akhlak dan nilai. Tetapi permulaannya menerima kekuatan kita dan kelemahan kita. Sebab itu dulu pernah saya popularkan laporan Suruhanjaya yang dibentuk, ditubuhkan oleh Presiden Ronald Reagan, yang berjudul A Nation at Risk. Kalau sudah Google, lihat, bayangkan Amerika Syarikat dengan universiti-universiti terkemuka di dunia masih mengeluarkan, menerbitkan laporan Suruhanjaya Pendidikan Tinggi yang menyebut mengenai negara itu menghadapi risiko kerana kelemahan-kelemahan dalam perancangan, dalam tindakan dan dalam kaedah pendidikan keseluruhannya. Ya. Nanti kan dinukil kata Anwar, tiru Amerika, keluarkan sosial media. Baik, tak apa. Soalnya ialah, kalau Amerika Syarikat sendiri dengan kekuatan mereka dalam beberapa bidang, terutama pendidikan, walaupun ada karya Harry Lewis, Excellence Without a Soul, tapi dia ada excellence. Remember, they have that excellence
in achieving academic, in academic pursuit. There is unquestionably, undoubtedly, academic excellence. What is lacking is becoming soulless, no compassion, no consideration for the poor, issues of concern to the society outside the campus. Jadi rumusannya excellence, betul so. Jangan kita rasa kita ada soul walaupun kurang excellence. Saya bimbang takut excellence pun tidak ada, soul pun mulai runtuh. Maka cabaran bagi kita ialah dari a nation at risk 80-an kepada 2000 lebih excellence without a soul. Itu harus mencabar kita, pemikir, perancang, bagaimana dapat kita latih dan didik anak-anak kita. Saya pernah berpengalaman di antara profesi yang saya paling senang ialah sebagai seorang guru. Biasa anda begitu lama, kebanyakan untuk peringkat tingkatan 6, dan kemudian ya sekadar visiting fellow dekat Oxford Science dan mengajar di Georgetown. Saya boleh banding umpamanya dengan segala kritikan kita tentang kelemahan sistem pendidikan barat, ada kekuatan luar biasa tentang kesungguhan, disiplin mahasiswa dan graduan muda dalam menelaah, menghadam, menggali maklumat yang kadang-kadang terkesan kurang di kalangan kita. Dan saya tidak fikir kita boleh bersaing dengan dalam dunia pendidikan China, Taiwan, Finland, negara yang dianggap sudah maju dalam bidang-bidang tertentu, sekiranya tidak dapat kita bentuk disiplin di kalangan anak-anak muda dan mahasiswa untuk apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib lazzatul ma'rifah ataupun love or scholarship, ya, menimba mencintai ilmu. Jadi apa yang saya nak gagaskan selain daripada mengakui bahawa ada keperluan untuk melancarkan suatu tindakan lebih tegas dan berani dengan kepesatan baik di universiti, saya cadang ke Surah Zamri, beri ruang kepada pimpinan universiti lebih banyak pengeluaran. KPT harus hanya menyelaraskan, mengelakkan apa pertindihan atau permasalahan, tetapi beri lebih banyak ruang bagi universiti, mencabar mereka dalam 2 tahun, melihat program yang lebih baik. Kalau tidak, kita ubah pimpinan. Ini termasuk menteri dan perdana menteri. Kalau ini jadi pendekatan kita, mana kita bagi ruang. Sekarang ini bila kita bicara universiti, dia kata ya kami kemukakan, tapi penyelarasan di KPT tak jelas. Bawa kepada fakulti ya, tapi senet dan universiti, jadi pelbagai kekangan. Saya fikir universiti ini harus beri ruang yang lebih. Saya setakat yang saya mampu sebagai menteri kewangan memang maksimum dalam keadaan kekangan kewangan sekarang, ya. Hutang 1.5 trilion ringgit, defisit tahun lalu 56%, dan saya terpaksa kurangkan defisit kepada 5 kalau tidak pelaburan dan kedudukan ekonomi itu tidak diurus dengan bertanggungjawab. Tapi dalam keadaan gitu, saya nak pastikan supaya kebocoran dan perbelanjaan dan hasil itu meningkat. Sekarang ini hasil memang meningkat, ya, kerana kita cuba baik kita tata kelola dan elak kebocoran baik lembaga hasil dalam negeri, kastam dan unit-unit lain. Dan dengan ini, walaupun ada kekangan saya sebut, peruntukan di bidang kependidikan itu menyaksikan peningkatan tertinggi dalam belanjawan 2024. Ya. Diikuti oleh Kementerian Kesihatan
dan berikutnya Kementerian Pertahanan dan lain-lain. Jadi saya harap dalam menggagaskan idea baru ini ialah menyerahkan mandat sustara selain daripada kekuatan bahasa dan budaya yang sangat integral dengan masyarakat. Tidak mungkin satu dunia dan negara membangun, berkembang kompromi soal penguasaan bahasa. Jadi kalau kita mula dengan dasarnya cukup jelas di semua universiti, penguasaan bahasa Melayu itu mesti baik. Dan kalau ini sudah diterima sebagai syarat mutlak, termasuk bagi pelajar-pelajar Malaysia di IPTA, ya, maka kalau tidak ada kesenjangan, kesenjangan kaya miskin, kesenjangan pendidikan, kalau IPTA sama sekali seolah-olah dia di IPTA di dunia asing, tak mungkin gitu. Kita beri kelonggaran, tetapi sekurang-kurangnya pendidikan asas tentang bahasa itu harus dikuasai. Sejarah negara harus diketahui. Itu basic. Kemudian buatlah, terokailah bidang yang dan disiplin baru yang dikendaki. Kita tidak akan ganggu. Dan kalau ini diterima, maka mensabah bagi kita menumpukan untuk tahun ini dengan syarat bahasa itu dikuasai dengan baik untuk mula meningkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris di pusat-pusat pendidikan negeri tinggi. Saya fikir hal ini harus dimulakan sekarang juga. Dan pendekatan saya, bila kita saya sekarang, bila minggu depan, ya, iaitu dalam kuliah dalam pendalam bahasa, tetapi profesor harus menekankan, ya, buku-buku rujukan dan sebagainya supaya penguasaan kelancaran bahasa Inggeris ditingkatkan. Kita lihat umpamanya perkembangan ini berlaku. Indonesia kekal dengan kekuatan bahasa Indonesia, bahasa Thai di Thailand, tetapi anak-anak muda di universiti tempatan mereka yang memulakan menguasai bahasa Inggeris yang begitu baik itu di beberapa universiti sudah mengatasi kekuatan Inggeris di negara kita. Jadi jangan kita jadinya menjerit soal bahasa, ada yang kemudian fobia kalau kita sebut penguasaan bahasa Melayu. Ada juga golongan yang agak elit kota ni, wah, dia fobia bila sebut ini masalah ni. Bila saya sebut kalau kamu tu syarikat tempatan, rakyat Malaysia, tulis surat kepada saya bahasa Melayu lah, itu pun ada fobia. Sudah ada unsur-unsur ekstrim. Dia ingat dia ini presiden PBM MUM lagi. Dia lupa dia sudah jaga semua rakyat. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini kerana nak jawab tuntutan golongan Islam dan Melayu pembangkang. Tak betul. Sudah lihat hidup saya, daripada saya sepanjang masa di universiti, saya tidak pernah kompromi soal penguasaan bahasa yang baik. Ya. Tetapi saya tidak ada, ini bukan zero sum game, ya. Promote bahasa Inggeris at the expense of Malay, promote Malay at the expense of English. Ini outmoded view. Dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi, kebanyakan universiti di dunia menekankan penguasaan lebih dari satu bahasa. Jadi ini di antara yang penting. Kemudian tentulah soal transformasi digital dan IT dan AI. Dan AI pun ada cabaran dia sendiri. Bila kita melihat AI itu ada cabaran, apa cabaran dia? Cabaran dia soal nilai. Sebab itu bagi dalam madani ini, bagi saya soal nilai, soal akhlak itu sangat penting. Sebab AI itu ada kelemahan-kelemahan dia. Bagi saudara saya percaya sebagian saudara lebih familiar menguasai bidang ini, tapi dalam semua kajian dia ada bias dia jelas. Di Amerika kajian tentang AI, tentang dia objektiviti je tidak, di antara kulit putih kulit hitam dia lebih objektif memilih kulit putih, kerana apa yang dimasukkan itu penting. Sebab itu dalam perbincangan saya dengan Nvidia Lawrence baru-baru ini, saya bangkitkan perkara ini. Our concern, saya kata, is the issue of values in our belief system, of course in Islam, or religious values which
is not necessarily accepted in the West because it's total either laïcité, like the French, or total absolute secular views, which we do not regard as pertinent. And this invariably will affect our understanding and our younger generation's view when they start mastering AI. You know, his input is to me very pertinent. He said, as long as you control the discipline, the input is yours, not the Americans. You make sure that your values, culture, religions, are being given some preference in the content, and that would invariably influence what AI has to say. It sounds partly Greek to me, tetapi tentunya ia memerlukan kepakaran yang sensitif dengan fahaman masyarakat, budaya masyarakat. Jadi dalam saudara dalam kegairahan umpamanya meneroka disiplin baru, jangan ketinggalan akar. Saya bimbang itu. Jadi saya harap dalam, kalau saya tidak ulang isu madani kerana saya harap sebagian saudara dah teliti, Hatam boleh tegur, boleh kritik. Bila saya lontarkan idea itu pun saya katakan saya terima kalau ada tegur-teguran, terutama di kalangan sarjana dan intellectuals, termasuk kritikan saya tidak ada masalah. Tapi janganlah kritik semasa bila dah tamat dan tidak disambung jawatan terus menjadi pengkritik, tak kenal lah. Itu tidak objektif lagi. Boleh kritik sekarang, naib chancellor boleh, rektor boleh kritik dengan yang membina. Tetapi kalau tidak, dia jadi yang disebut oleh Hussein Al-Atas berbalik semua. Itu bukan kritik, itu kritik bebal, beda dia. Baik, jadi saya harap kita jadikan wacana ini wacana yang agak lebih terbuka, dan saya tak mahu apa ni melebih-lebihkan ya, harapan. Tapi kenyataan yang benar adalah berilah peluang kepada negara ini, ya, berilah kesempatan kita bersama. Ini kesempatan terbaik untuk kita lakukan anjakan daripada kebiasaan lalu, baik tata kelola, baik perbincangan. Orang bicara soal sekarang digital transformation, kita duduk bergaduh soal, ya, kalau saya sebutkan lagi sensitif, mana titik bengek ni, tak usahlah. Dan kita pantas kira nak hukum orang saja, silap sikit sesat, kafir, munafik, liberal, walaupun kalau tanya dia apa maksud dia tak faham. Ya, saya tak fikir orang tu faham. Ya, padahal dalam rukun negara tu dia sebut liberal, konteksnya lain daripada liberalism dari segi ideologi. Ya, tapi oleh kerana dengar hanya tazkirah 10 minit dan jadi pakar, jadi masalah. Tapi saya ingat tak apa, pokoknya bagi saudara di kalangan pemikir bangsa harus melihat keutamaannya. Keutamaannya lah mengangkat martabat bangsa dan negara. Keutamaannya lah menggunakan ruang perbaiki kelemahan-kelemahan kita. Keutamaannya mendidik anak-anak kita supaya dalam 5 tahun, 10 tahun mereka bersaing yakin dengan negara-negara maju di dunia ini. Ini yang harus diberikan tumpuan, dan yang lain-lain misal titik bengek itu boleh diketepikan. Tidak mudah, tapi saya yakin. Saya yakin insyaAllah kerana kekuatan kerajaan perpaduan madani sekarang ini, walaupun dia rencam ya, coalition dari pelbagai parti dan sejarah kefahaman, Surah Zamri ada di sini, saya belum hadapi satu pun masalah besar tatkala merangka keutamaan-keutamaan penting, baik madani dari dasar atau ekonomi atau pelaburan atau digital atau pertenaga. Ya, perlu menghadapi apa masalah. Kerana pemusatan kita sekarang ini ialah ke arah perbaiki sistem tata kelola dan mengangkat martabat negara ini.
Saya yakin beri masa 2 tahun, 3 tahun, kalau ada proses dengan kepesatan dan komitmen yang ada di kalangan pejabat awam, di kalangan sarjana dan tentunya pimpinan politik, saya yakin insya Allah Malaysia akan berubah wajah sebagai negara yang maju dan lebih bergaya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.